Berikut ini untuk pengujian kit inverter EGF002 24 MOSFET HY5110 48 volt sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan uban, akan saya ujikan untuk settingan batas atas, batas bawah, dan kembali on-nya. Untuk yang pertama kali, di sini akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, di sini di posisi tegangan 48,6 volt. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya naikkan tegangannya untuk melihat settingan batas atas terlebih dahulu. Di sini saya naikkan tegangannya. Ya, di sini di posisi 60 volt, ini inverter off untuk settingan batas atasnya. Kemudian akan saya turunkan tegangannya untuk melihat settingan batas bawahnya. Ya, di sini di posisi 42 volt, ini inverter off untuk settingan batas bawahnya. Kemudian inverter akan kembali hidup di posisi. Ya, di sini di posisi 48,3 volt, ini inverter kembali hidup. Ya, cukup sekian untuk pengujian kali ini. Untuk yang selanjutnya akan saya uji menggunakan beban. Terima kasih.